Sabda Ahesa bayar utang dana talangan hingga Wulan Guritno cabut gugatan. Sabda Ahesa telah membayarkan dana talangan yang dituntut Wulan Guritno. Hingga akhirnya Wulan Guritno mencabut gugatan perdata terhadap mantan kekasihnya Sabda Ahesa yang pinjam uang untuk renovasi rumah. Dengan demikian, perkara Wulan Guritno dan Sabda Ahesa dalam gugatan utang telah berakhir. Keputusan tersebut diambil lantaran keduanya telah berdamai dan telah mencapai kesepakatan. Perdamaian itu pun terjadi setelah kuasa hukum kedua belah pihak berdiskusi secara intens hingga terjadi kesepakatan. Aditya mengungkapkan bahwa Sabda Ahesa telah membayarkan dana talangan tersebut ke Wulan Guritno. Namun nominal dana yang dibayarkan tidak sama dengan yang ada dalam gugatan Wulan, yakni 396 juta rupiah. Sayangnya, Aditya enggan menyebutkan nominal yang dibayarkan Sabda kepada Wulan. Yang jelas, nominal tersebut telah disepakati oleh Wulan maupun Sabda. Kesepakatan ini juga disebut win-win solution bagi Wulan dan Sabda sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dana tersebut telah dibayarkan secara full tanpa cicilan dan telah dikirimkan pada Kamis, tanggal 7 Maret tahun 2024, pagi.